sebenarnya mahasiswa paling cuma sekitar 400-an, kalau yang swasta tadi sekitar 1.800-an. Nah, semuanya memang itu termasuk dari si HIV juga datanya. Berarti yang terkena HIV/AIDS itu mereka melakukan perilaku beresiko yang menularkan HIV/AIDS seperti berhubungan seksual yang tidak aman, terus juga ada penularan dari ibu ke anak karena menyusui, hamil dan melahirkan, juga karena penggunaan narkoba suntik dengan bergantian jarum suntik yang tidak steril.